Yuk, kita unboxing. Let's go. Halo Sobat Aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bang K. Kalau Sobat Aktif seperti gua yang olahraga sehari-hari, lari untuk kesehatan, menjaga kebugaran, dan enggan mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membeli running gear saat ini, ya namanya kondisi pandemik, semua terbatas. Contohnya adalah compression yang mungkin harganya kalau yang kita tahu mereknya tertentu itu bisa sampai jutaan. Berarti Sobat Aktif sudah ada di video yang tepat, karena hari ini gua akan melakukan unboxing salah satu lokal produk anak bangsa. Setelah kemarin gue udah mereview Athlon, kali ini giliran gue mereview Tianto. Dan video kali ini gue hanya melakukan unboxing aja, dan nanti setelah gue pakai selama mungkin 2 minggu, 3 minggu, berapa kali lari, gue akan merilis video full reviewnya. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe ya di channel Bang K ini, agar Sobat Aktif tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di kemudian hari. Jadi gini ceritanya, tadinya sebenarnya gue tuh mau buka paketnya begitu sampai dan lihat isinya baru bikin video unboxingnya. Cuman karena ternyata busnya ini itu masih kesegel banget, jadi di sini ada seal ya. Dan ini benar-benar masih kesil banget. Jadi gue memutuskan untuk unboxing bareng-bareng nih sama-sama aktif untuk sama-sama ngeliat produk dari Tianto ini. Jadi gue belum lihat nih isinya kayak gimana nih. Tight pants-nya nih seperti apa bentuknya, gue sama sekali nggak punya gambaran. Hanya pada waktu gue ngeklik shopping cart-nya di marketplace untuk beli produknya. Dan sebagai disclaimer, konten Bang K ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Semua produk yang ada di dalam video ini adalah murni dibeli dengan biaya sendiri, dan memang gue buat untuk men-share informasi yang memang bermanfaat bagi Sobat Aktif. Oke, jadi mungkin pertama kita akan langsung buka aja nih ya packagingnya ya. Apa sih isinya? Apa aja sih isinya di dalam box Tianto ini ya? Oke, di sini gua akan buka. Sorry ya, pisaunya seadanya nih. Maklum, YouTuber pemula. Hati-hati, saya dari sini. Ini tulisan paid, do not accept if seal is broken. Keren banget. Oke, kayaknya ini aja. Gua taruh. Kita lihat sama-sama. Dan isinya adalah leggingnya pastinya. Yap, ini dia. Oh, ini leggingnya. Nah, kemudian ini ada voucher diskon 50.000 untuk pembelian minimal 200.000. Ini apakah harus pakai di websitenya langsung kali ya? Sepertinya ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian. Oh, ada stiker Tianto, ada stiker juga, keren. Nanti akan gua pasang nih mungkin. Oke, kejar aja isinya. Kita lihat nih gimana bentuk dari tight pants-nya. Tianto Indonesia, connect your passion. Legging. Yep. Makan nih. Impresi pertama gua suka nih sama material kainnya ya. Mirip sama Adidas. Gue punya Adidas tight dan ini mirip banget sama tightnya Adidas. Ini ada tulisan Playfit, ada tulisan Playfit di sini. Kita lihat ya nih. Ada Playfit. Ini size nya. Ada logo Tianto nya di kaki sebelah kiri. Ada logo Tianto nya. Dan ini ada kayak siluet handwriting, tulisannya adalah Tianto. Ini dia tight pants Tianto. There you go. Seperti tadi gue bilang, ini mirip dengan bahan tight pants dari Adidas. Nanti gue akan pakai, mungkin gue akan pakai mulai besok untuk benar-benar first impressionnya gimana, dan gue akan pakai beberapa kali berlari. Baru gua akan rilis full reviewnya Sobat Aktif. Jahitannya paten banget sih, itu kali bahasa gua ya, paten banget. Tipikal celana tight pants. Harusnya sih ini kelihatannya bakal awet, nggak gampang sobek kelihatan. Oke, rapi banget, rapi.
Dan di bawah pun juga di apa namanya ada jahitannya juga. Jadi harusnya sih nggak gampang melar dan lain sebagainya. Kayaknya sih bahannya, sepertinya bahannya ini nggak gampang melar nih. Bahkan ini gue beli sizing medium untuk ukuran badan gue. Gue beli medium karena memang di merek yang sebelumnya gue juga beli medium. Jadi gue nggak gitu ngikutin size chart juga. Tapi ya intinya nanti gue juga akan share apakah ini sesuai, apakah memang kita harus ngikutin size chartnya. Nanti gue akan bagikan semuanya di video full reviewnya. Ya, yakin kan, jangan sampai ketinggalan. Klik subscribe dari channel Bangke ini. Dan kan masih banyak juga loh video-video lainnya yang akan seru. Sharing, tips and trick, dan review yang akan gue post selalu. Sampai nanti boleh cek. Dan ya, tonton satu-satu. Be sure to like and subscribe di channel. Akan sangat membantu. Ya, warna hitamnya premium. Gelap. Harusnya sih ini juga sepertinya adem. Dan breathable banget bahannya. Gak mengecewakan, sama sekali gak mengecewakan. Apakah ini akan menjadi tight pants favorit gua? Nanti kita akan lihat setelah gua pakai selama beberapa minggu, beberapa kali lari, baru nanti gua akan rilis full reviewnya. Apakah ada sahabat review yang sudah menggunakan tight pants Tiento ini? Mungkin boleh tulis di kolom komen gimana rasanya, gimana impresinya. Apakah ada juga brand yang lain yang mungkin boleh di-share untuk bisa gue cek and review juga? Langsung tulis di kolom komentar. Oke, itu saja unboxing dan first impression dari tight pants merek Tiento ini. Jangan lupa klik like dan subscribe serta share YouTube channel Bangke ini agar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan peace out.